Baskara Tutorial Excel. Salam edukasi sahabat Exceler dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di Baskara Excel Tutorial. Dan bahasan kita masih di seputar pembuatan user form. Dan kali ini bahasan kita adalah bagaimana membuat form login yang di dalamnya terdapat fitur penggantian data, di antaranya penggantian password, penggantian username, dan sekaligus di dalamnya dilengkapi dengan pemanggilan username apabila kita lupa dengan password dan username-nya. Nah, sahabat Exceler, jika nanti sahabat merasa ada kesulitan di dalam memahami tutorial saya yang berikut ini, maka saya rekomendasikan, dan jika sahabat berkenan untuk menyimak video-video kami yang lalu yang berkaitan dengan pembuatan user form. Di antaranya ada user form untuk penginputan data, user form untuk edit data, user form untuk pencarian data, user form untuk form login, dan user form untuk memberikan proteksi penuh terhadap form login. Baik sahabat Exceler, kita langsung ke TKP, tapi jangan lupa untuk subscribe agar kami bisa terus berkarya. Sahabat Exceler, inilah dia bentuk dari form login yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Form login yang akan kita bahas kali ini berbeda dengan form login yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di dalam form login kali ini, saya sudah melengkapi dengan fitur-fitur baru. Di antaranya, di dalam form login ini sudah dilengkapi dengan fitur penggantian data, yakni penggantian password atau penggantian username. Nah, kita bisa mengklik di area munculkan, kemudian di sini ada sebuah frame baru yang merupakan fasilitas kita untuk mengadakan penggantian data. Kemudian fitur yang lainnya adalah bahwa di dalam form login ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk memanggil kembali apabila kita lupa dengan data yang kita input. Misalnya lupa password atau lupa username. Di sini ada bantuan lupa data, ya. Nah, bagaimana prinsip kerja dari user form yang kita buat ini? Nah, misalkan ada seorang pengguna yang tidak dikenal atau user asing ingin mencoba masuk untuk mengakses data yang kita miliki, maka dia harus melewati form login ini. Pertama, apabila seorang username asing tidak tahu dengan passwordnya, kemudian dia mengklik kata masuk, di sini ada sebuah informasi username masih kosong. Dan apabila dia mencoba memasukkan sebuah rumus, misalnya dengan user, misalnya dengan kata Jakarta, kemudian dia klik masuk, di sini password masih kosong. Oke, ketika dia mengisikan password di sana, misalnya dengan kata jeruk, misal, kemudian diklik masuk, maka di sini ada sebuah informasi username dan password keduanya salah. Oke. Nah, sekarang mari kita coba isikan name user yang betul. Name user yang sudah saya setting adalah Baskara dengan menggunakan huruf kapital semua. Kemudian kita isikan passwordnya misalnya dengan kata Apple. Kemudian diklik masuk. Di sini ada sebuah pemberitahuan, username sudah betul, tetapi password salah. Begitupun sebaliknya, apabila kita mengisi password dengan benar, tetapi name usernya salah, misalnya kita isi name usernya dengan kata Jakarta, kemudian kita klik masuk, di sini ada sebuah pemberitahuan, password sudah betul, tetapi username salah. Nah, jika seorang pengguna asing atau user yang tidak dikenal tidak tahu apa nama usernya, juga tidak tahu apa kata kuncinya, maka dia tidak akan bisa mungkin mengakses masuk. Dan satu-satunya jalan yang dia bisa lakukan hanya keluar. Kalau dia mengklik cross check pada user formnya, di sini ada sebuah pemberitahuan untuk batal tekan tombol keluar. Artinya kita memaksa user asing untuk menggunakan tombol yang kita gunakan. Satu-satunya yang bisa digunakan adalah tombol keluar.
kita coba klik tombol keluar. Yang keluar tidak hanya sekedar user formnya, tetapi juga workbook Excel-nya ikut juga keluar atau tertutup. Baik sahabat Exceler, mari kita buka kembali untuk melihat fitur-fitur yang lain. Kemudian yang kedua sahabat, kita masuk kepada bantuan lupa data. Jika suatu saat atau karena terlalu lama kita tidak membuka sebuah aplikasi, kadang-kadang kita lupa apa password yang kita gunakan, apa name user yang kita pakai. Oleh karenanya, di sini ada sebuah kata bantu yang bisa kita entrikan di dalam text box-nya dan kemudian kita buka. Maka jika benar kata bantunya, maka di area username akan muncul username kita. Dan di area password kita, di sini juga akan muncul password-nya. Oleh karenanya sahabat, nanti di dalam memberikan kata bantu yang akan kita lakukan di dalam pengeditan atau penggantian data yang ada di sebelah kanan ini, usahakan kata bantu itu adalah kata yang sangat erat dengan kehidupan kita. Kalau misalnya makanan, makanan apa yang paling disuka? Kalau misalnya minuman, minuman apa yang paling disuka? Intinya adalah sesuatu yang tidak akan pernah lupa dan mudah diingat. Dan di sini saya paling suka dengan sate. Oleh karenanya saya memberikan kata bantu itu dengan kata sate. Baik, kita klik atau kita tulis kata sate di sini. Maka ketika kita buka, maka di sini ada sebuah informasi kata bantuan benar. Password Anda adalah Baskara dan username Anda adalah Baskara dengan huruf kapital semua. Nah itu sahabat. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur penggantian password. Nah, fitur penggantian password ini tidak berarti setiap orang bisa mengganti password atau username dengan seenaknya. Karena di data-data yang paling atas ini ada keharusan untuk menginputkan atau mengentrikan nama user lama. Dan yang kedua adalah kata kunci lama atau password lama. Jika seorang user asing atau pengguna yang tidak dikenal ingin berusaha untuk mengganti password atau username, tentu tidak akan bisa kalau dia tidak tahu apa username dan password yang di-entry sebelumnya. Nah, misalnya kita punya sebuah username yang sudah kita tulis tadi, yaitu username-nya dengan kata Baskara. Kemudian passwordnya kita salah mengisikan password dan kita berusaha untuk membuat sebuah username baru, misalnya dengan kata Jakarta, kemudian kata kuncinya adalah misalnya Bandung dengan huruf kecil semua, kata bantuannya misalnya kita ganti dengan jeruk, kemudian kita klik ganti data. Di sini ada sebuah penolakan, salah mengentri password lama. Nah, kalau misalnya kita betul mengisikan passwordnya misalnya dengan kata Baskara tetapi lupa dengan name usernya, misalnya kita pilih name usernya adalah Jakarta, maka ketika kita klik ganti data, di sini ada sebuah informasi salah mengentri user lama. Nah, bagaimana jika benar kita mengentri data lama kita dengan Baskara dengan password atau dengan name user yang betul, kemudian kata kunci yang lamanya juga betul, kita ganti name usernya dengan Jakarta, kemudian kata kuncinya kita ganti dengan Bandung, dan bantuan lupa datanya adalah jeruk, yang nanti suatu saat jika kita lupa dengan password dan name usernya, kata jeruk adalah kata yang akan mudah diingat oleh kita. Kita ganti datanya. Dan di sini ada sebuah informasi, data user lama sudah diganti dengan Jakarta, password lama sudah diganti dengan Bandung. Kita klik OK. Nah, sekarang kita coba. Baik, kita masukkan data baru. Nama user yang sudah kita buat adalah Jakarta. Kemudian kata kunci baru yang sudah kita buat adalah Bandung. Kemudian kita masuk ke bagian tombol masuk, diklik, kemudian ada informasi login berhasil. Oke, dan artinya kita sudah bisa mengakses data kita dengan melalui login yang benar. Di sini ada sebuah informasi tetapi dalam bentuk gambar. Anda juga bisa melakukannya seperti ini.
good job, artinya kita berhasil masuk ke dalam data kita. Baik sahabat Exceler, bagaimana cara kita membuat form login dengan ganti data? Kita akan segera ke pembahasan Baskara Tutorial Excel. Sahabat Exceler, mari kita mulai. Sebelum kita membuat layout desain dari form login, kita harus menyiapkan satu halaman untuk menyimpan data-data login. Di sini saya memilih sheet 1 dan kemudian saya beri nama dengan nama login. Selanjutnya kita akan menetapkan di range yang mana data-data login ini akan kita simpan. Saya di sini memilih antara range B3 sampai dengan range G4. Kemudian di atasnya sahabat bisa dilihat di sini ada headline untuk masing-masing kolom. Di kolom yang pertama dalam tabel ini ada kata bantu. Disinilah kita akan menyimpan kata bantuan untuk nanti jika kita lupa dengan password atau lupa dengan username-nya. Kemudian di range berikutnya ini ada data sinkronisasi. Dan ini nanti akan diisi melalui form login yang nanti akan secara otomatis terentrikan di ruangan ini, ya, di range ini. Kemudian berikutnya ada data login. Untuk D3 ini adalah dipersiapkan untuk username. Kemudian di D4-nya saya persiapkan untuk password. Kemudian berikutnya ada sinkron data login, ya. Nah ini nanti diisi melalui form login. Kemudian selanjutnya ada statement. Asumsinya begini untuk statement ini antara false dan true, antara salah dan benar. Asumsinya adalah jika dalam data login kita mengisi dengan data yang benar, maka statementnya akan menjadi true. Di sini saya menggunakan rumus seperti yang terlihat di bawah ini, yaitu exact D3 dan E3. Eksak antara D3 dan E3. Artinya ketepatan data antara data yang ada di D3 dengan data yang ada di E3. Contoh, kita buat di sini username yang sudah kita tentukan adalah Baskara. Jika kita mengentry data Baskara di dalam username di dalam form login, misalnya Baskara, kemudian kita melihat di sini di dalam statement dinyatakan dengan true. Apabila kita salah mengentrikan data user, misalnya kita pilih dengan kata Jakarta, maka kita bisa melihat di sini statement yang dimunculkan adalah false. Demikian pun dengan untuk username. Kemudian di G3 ini merupakan sebuah konfirmasi. Apabila atau if F3 ini salah, maka hasilnya akan salah atau menghasilkan bilangan 0. Dan jika di dalam F3 ini benar, maka di sini akan dihasilkan nilai 1 atau dikatakan dengan true. Kemudian di G4 digunakan sebagai sumber referensi dalam pencarian data ketika kita lupa dengan username atau lupa dengan password. Nah sahabat Exceler, jika data-data login sudah kita persiapkan, maka selanjutnya kita akan membuat layout form login melalui jendela Visual Basic. Oleh karenanya kita tampilkan dulu jendela Visual Basic-nya melalui Alt dan F11 di keyboard. Dan selanjutnya klik kanan, kemudian Insert dan User Form. Baik, untuk sementara kita akan atur dulu dimensinya. Nanti akan diatur ulang setelah pembuatan layout selesai. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat label. Masuk ke toolbox, pilih label, kemudian kita buat frame tag-nya di sini. Kemudian caption-nya kita ganti misalnya di sini dengan user name. Kemudian diatur font-nya jika ingin diatur ulang, masuk ke properties font,
Kemudian klik dan kita pilih fontnya misalnya 10. Kemudian di OK, diatur ulang supaya tidak banyak menggunakan ruang. Setelah itu kita akan membuat label untuk password. Kita cukup klik kanan di sini, di copy, kemudian dipastikan, diatur ulang. Lanjut, kita akan membuat label untuk label pencarian data ketika kita lupa password. Cukup kita klik kanan lagi, kemudian dipastikan, dan kita tulis di sini, misalnya kata bantuan. Oke. Lanjut dengan klik kanan kemudian dipaste lagi, atur posisinya, dan di sini kita beri caption, bisa menggunakan fasilitas properties cari caption, kemudian di sini kita tulis dengan username Anda. Dan selanjutnya kita cukup klik kanan lagi, kemudian diatur ulang. Oke, yang ini kita beri captionnya dengan caption password Anda. Baik. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan membuat text box. Text box ini nantinya akan diisi dengan data-data login. Baik, kita mulai mengisi text box untuk jajaran di username. Kita masuk ke toolbox, kemudian pilih text box, kemudian kita buat di sini text box-nya memanjang dan sejalur dengan username-nya ya. Kemudian setelah itu kita atur font-nya, masuk ke properties, diklik dan pilih 10 misalnya, kemudian di oke. Kita lanjut membuat text box untuk password. Cukup klik kanan, copy, kemudian paste. Atur sejajar dengan jajaran password. Baik, selanjutnya kita dipastekan lagi. Dan ini disejajarkan dengan kata bantuan. Kemudian selanjutnya kita pastekan lagi. Dan atur sejajar dengan password username Anda. Kemudian dipastikan lagi dan disejajarkan dengan password Anda seperti ini ya. Berikutnya kita akan membuat sebuah frame untuk pengupdatean data atau perubahan data baik password maupun username-nya. Oke, kembali ke toolbox, kemudian cari tool dengan nama frame. Klik. Kemudian kita buat frame-nya di sini, misalnya seperti ini. Biarkan saja dahulu, nanti akan bisa diatur ulang setelah pembuatan layout desain dari form login ini selesai. Jangan lupa untuk memberi nama pada frame-nya, masuk ke properties, cari name, kemudian dikasih namanya misalkan adalah frame update, atau kita singkat aja menjadi FRM update. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke caption. Kita berikan captionnya untuk menjadi bahan informasi bagi user dalam penggantian data. Misalnya captionnya adalah form update data. Oke, selesai. Dan selanjutnya kita masuk ke toolbox, kemudian pilih label, klik dan buat labelnya di dalam frame update data ya, seperti ini. Kemudian kita tuliskan captionnya misalnya di sini adalah username lama. Bisa menggunakan properties cari caption. Tulis captionnya di sini dengan username lama. Selanjutnya kita akan mengisi password lama. Cukup klik kanan, kemudian copy dan dipastekan, diatur, kemudian dikasih captionnya. Bisa melalui properties, cari caption, kemudian tulis di sini dengan nama password lama.
Oke. Berikutnya kita akan kopikan lagi, kemudian dipastekan di sini, dan kita tulis di sini captionnya. Bisa langsung kita ketik di sini, misalnya username baru. Kemudian kita pastekan lagi, diatur posisinya. Kemudian kita beri caption di sini dengan password baru. Oke, satu lagi, klik kanan kemudian di paste dan diatur, dan di sini kita beri labelnya melalui caption, boleh atau langsung. Captionnya adalah kata bantuan. Oke, selesai membuat label, maka sekarang kita lanjutkan dengan membuat text box untuk masing-masing label yang ada di dalam form update data. Oke, masuk kembali ke toolbox, pilih text box, kemudian buat di sini text box-nya memanjang dan disejajarkan seperti tadi, sejajar dengan, kalau untuk username berarti username-nya. Kemudian diatur font-nya, masuk ke properties, klik fonts. Kemudian misalnya kita pilih di sini 10, kemudian di oke. Selanjutnya untuk text box yang berikutnya, kita tinggal klik kanan, copy, kemudian dipastekan. Diatur dan sejajarkan dengan labelnya. Kemudian berikutnya tinggal klik kanan, paste. Oke, diatur posisinya, sejajarkan dengan labelnya. Oke, sekarang masih dua lagi, dipastekan, kemudian sejajarkan dengan labelnya. Dan terakhir, untuk label kata bantuan, klik kanan, paste, kemudian disejajarkan dengan labelnya. Baik, selesai sudah membuat label-label di dalam user form dan label-label di dalam form update data. Baik, berikutnya adalah kita akan memberikan nama-nama pada setiap text box yang sudah kita buat. Pemberian nama ini sebuah keharusan karena akan menjadi sumber referensi di dalam pembuatan script. Baik, kita mulai dari text box untuk username. Di sini kita masuk ke dalam properties, cari name, kemudian isi text box-nya misalnya dengan text user atau kita singkat menjadi txt user. Kemudian masuk kepada text box untuk password, di sini kita di dalam properties-nya diberi nama dengan txt pass misalkan. Kemudian untuk kata bantuan, kita tuliskan di dalam properties name-nya misalnya dengan txt help. Oke. Kemudian berikutnya untuk di username Anda, di sini karena ini adalah data username hasil pencarian melalui kata bantu, misalnya di sini kita beri text box-nya dengan txt find user atau kita singkat dengan txt FND user. Kemudian untuk passwordnya, karena ini juga merupakan data hasil pencarian dari kata bantuan, maka di sini kita kasih dengan nama txt find atau disingkat menjadi FND pass. Nah, masuk ke bagian form update data. Untuk username lama, di sini text box-nya kita isi dengan misalnya txt old user. Kemudian untuk di password lama, text box-nya kita isi dengan txt old password. Oke. Berikutnya di username baru, di sini kita kasih dengan nama misalkan txt new user. Kemudian berikutnya untuk password baru, di sini kita isi dengan nama txt new pass. Begitu saja.
Kemudian untuk di kata bantuan, di text box-nya kita beri nama misalnya dengan TXT New Help. Seperti ini. Nah, selesai sudah memberikan nama-nama untuk setiap text box di dalam user form ini. Selanjutnya kita akan membuat tombol-tombol perintah. Masuk kembali ke toolbox, kemudian cari sebuah tool dengan nama Command Button. Kemudian diklik, kita buat misalnya, sebetulnya bebas saja di area mana saja. Yang penting menurut selera Anda adalah nyaman untuk dilihat atau nyaman untuk dioperasikan. Kalau saya akan pilih dulu di sini. Kemudian saya akan beri caption untuk command button yang ini adalah misalnya command buttonnya dengan kata, captionnya dengan kata masuk. Anda bisa memberi nama ini melalui properties. Kemudian fontnya diatur. Kalau memang ingin diatur, kalau tidak ingin diatur ya tidak usah. Saya pilih 10, kemudian dibuat bold. Ya oke, kita sudah bisa melihat di sini ada sebuah tombol perintah yang akan dijadikan tombol perintah dengan caption masuk. Selanjutnya tinggal klik kanan, copy, kemudian dipastekan. Kemudian di sini saya simpan di sebelahnya dan ini captionnya akan saya ganti dengan kata keluar. Selanjutnya dikopikan lagi, dipastekan lagi. Saya akan taruh di bawah sini. Di sini saya akan tulis dengan kata buka. Artinya untuk membuka kata bantuan. Dan selanjutnya saya akan buat lagi command baru dengan paste. Kemudian yang ini akan menjadi sebuah perintah untuk membuka form update data. Oke, untuk sementara saya akan geser dulu ke bawah. Kemudian form, kemudian untuk tombol update saya akan tempatkan kira-kira di sebelah sini. Kemudian ini akan saya beri nama dengan update. Kemudian di sini saya akan pastekan lagi tombol yang tadi dan kira-kira ditempatkan di sini saja. Nanti tergantung selera Anda. Saya di sini akan diberi caption untuk tombol yang ini misalnya dengan captionnya adalah ganti. Kemudian saya akan kopikan dan pastekan lagi, akan simpan di sebelahnya di sini. Di sini saya akan beri nama sembunyi. Kenapa saya beri nama sembunyi? Karena frame ini bisa disembunyikan kalau memang tidak ingin digunakan. Sedangkan untuk tombol update, ini adalah tombol untuk memunculkan frame ketika dibutuhkan dalam pengupdatean data. Nah, setelah ini kita akan memberikan nama-nama pada setiap tombol tadi. Pemberian nama pada tombol-tombol ini juga merupakan sebuah keharusan. Baik, kita akan mulai dari tombol masuk. Ini bentuknya adalah command atau perintah. Kita lihat di properties, cari nama. Di sini ada command button 1. Oke, karena bentuknya adalah command, maka saya akan singkat menjadi CMD. Kemudian saya masukkan dengan kata masuk. CMD masuk. Dan berikutnya untuk tombol keluar, di nama command buttonnya saya akan ganti dengan CMD keluar. Dan berikutnya untuk tombol buka, di namanya saya akan kasih nama misalnya dengan CMD buka. Berikutnya untuk di tombol update, saya akan kasih di properties namanya dengan nama CMD update. Oke, berikutnya ke tombol ganti yang ada di dalam frame update data. Di sini saya akan ganti namanya dengan, di propertiesnya dengan nama CMD ganti. Oke, satu lagi terakhir untuk tombol sembunyi. Di sini saya akan beri nama dengan CMD sembunyi. Baik, selesai sudah kita memberikan nama-nama untuk masing-masing tombol-tombol perintah ini. Demikian pun dengan nama-nama yang ada di dalam text box.
Baik, berikutnya kita akan mewarnai jika memang kita ingin mewarnai. Jika tidak ingin mewarnai, tidak usah diwarnai. Tetapi sebagai sumber latihan dan sumber pengetahuan, saya akan berikan warna-warna pada user form, pada form login kita ini. Yang pertama yang akan kita warnai adalah user formnya, ya. Oke, pilih user form, masuk ke back color. Kemudian saya akan pilih warnanya maroon atau merah maroon. Kemudian jangan lupa pula untuk label-label namanya kita seleksi semua. Dan kita beri warna yang sama, masuk ke properties back color. Kemudian pilih warnanya maroon. Dan di sini fontnya kita ganti dengan warna, oke, putih saja. Selanjutnya kita akan mewarnai form update data. Pilih fontnya, masuk ke properties, back color, klik, kemudian pilih maroon atau merah maroon. Kemudian untuk font yang ada di form update datanya, kita pilih dengan warna putih. Selanjutnya untuk label-label yang ada di dalam form update datanya kita seleksi. Oke, diseleksi. Kemudian setelah itu masuk ke bagian properties, back color. Kemudian pilih warnanya adalah maroon. Dan fontnya kita pilih dengan warna putih. Baik, selanjutnya kita akan mewarnai tombol-tombol yang ada di dalam user form ini. Kita akan awali dengan mewarnai tombol masuk. Oke, kita rencanakan warnanya adalah hijau tua. Masuk ke properties, back color, kemudian pilih warna hijau. Dan fontnya kita pilih dengan warna kuning misalkan. Kemudian untuk tombol keluar, kita pilih warnanya misalnya adalah merah. Dan fontnya kita pilih dengan warna putih atau kuning. Selanjutnya untuk tombol buka di properties back color, pilih warnanya misalnya orange tua. Kemudian fontnya kita kasih dengan font warna kuning. Selanjutnya kita masuk ke tombol update, pilih warnanya di back color misalnya warna biru. Kemudian fontnya kita ganti dengan warna kuning. Selanjutnya ke tombol ganti. Di tombol ganti, karena warnanya di sini, kita akan beri warna, oke, warna kuning. Kemudian fontnya karena ini kuning, kita pilih fontnya misalnya warna biru. Dan selanjutnya terakhir di tombol sembunyi, kita akan beri warnanya misalnya ungu. Kemudian fontnya kita beri dengan warna kuning. Baik, selesai sudah memberikan warna-warna pada user form, pada teks, pada tombol-tombol, ya. Kemudian kita atur. Oke, kita mulai mengatur dari form update data ini. Kita akan taikan ke atas sampai update tombol update-nya tertutupi. Kenapa ditutupi? Karena ini bisa dibuka kembali, ya, nanti. Karena form update data ini bisa dimunculkan dan bisa disembunyikan. Kemudian atur user form-nya, ya, dikira-kira aja. Yang penting enak dipandang mata. Selanjutnya jika kita ingin memberikan aksesoris lain, misalnya memberikan tambahan teks. Oke, kita masuk dulu ke toolbox, kemudian pilih label. Oke, buat frame tag di dalam user form. Kemudian captionnya misalnya kita beri nama dengan nama login. Oke, diatur fontnya, klik, kemudian misalnya dengan 14. Kemudian bold, di oke, diatur ketinggiannya supaya pas. Dan warnanya kita ganti, misalnya warna teksnya, fontnya kita ganti dengan warna kuning. Selanjutnya kita akan buat lagi satu label. Oke, di atas kata bantuan ini
Kemudian di sini kita akan buat caption. Captionnya adalah area pencarian data. Kemudian kita atur fontnya. Misalnya kita atur fontnya di sini dengan ukuran 12. Kemudian di OK dan beri warnanya, warna fontnya misalnya dengan warna kuning. Selanjutnya kita buat lagi satu label di toolbox, kemudian pilih label dan buat sebuah frame tag di atas form update data. Kemudian di sini kita beri dengan captionnya adalah area penggantian data. Oke, diatur fontnya. Misalnya kita pilih fontnya adalah 12, kemudian di OK dan warnanya kita ganti dengan warna kuning misalnya. Baik, selesai sudah kita membuat layout desain dari form login ini. Tinggal selanjutnya adalah memasukkan script-scriptnya. Tetapi sebelumnya mari kita lihat dulu tampilan real dari desain yang sudah kita buat. Kita masuk ke bagian menu, kemudian run sub, dan diklik. Nah, inilah dia bentuk dari tampilan real dari desain form login yang sudah kita buat. Oke, kita kembali dulu ke jendela Visual Basic untuk menuliskan script-script ke dalam user form kita. Sahabat Exceler, mari kita membuatkan script-scriptnya ke dalam form login kita. Tetapi sebelumnya kita akan memberi nama dulu pada user form ini yang tadi kelupaan dan belum sempat untuk memberikan nama. Kita klik user formnya, kemudian masuk ke bagian properties dan cari name. Kemudian kita beri nama di sini dengan form login atau kita singkat saja dengan FRM login. Dan kita akan mengaktifkan terlebih dahulu dua tombol, yaitu tombol sembunyi dan tombol update. Untuk masuk ke bagian dalam dari form login ini, caranya adalah klik pada user form, klik kanan, kemudian view code. Atau kita langsung mengklik dua kali pada user formnya seperti ini. Nah, disinilah kita akan menuliskan script. Scriptnya sudah saya siapkan karena memang terlalu panjang. Dan script ini nantinya akan disertakan dalam file latihan yang bisa sahabat download ya. Baik, tadi saya katakan bahwa ada dua tombol yang akan kita aktifkan, yaitu tombol update dan tombol sembunyi. Oke, scriptnya akan kita copy, kemudian dipastikan di dalam user form. Nah, sedikit akan saya ulas. Di script yang pertama, di sini ada tertuang private sub user form activate. Artinya, pertama kali user form diaktifkan, maka yang ingin kita lakukan adalah frame update tadi tidak dimunculkan terlebih dahulu. Maka di sini dikatakan frame update visible false, kemudian end sub. Dan script yang kedua adalah untuk mengaktifkan tombol update. Tertulis private sub CMD update click. CMD update adalah sebuah nama yang kita berikan pada tombol update tadi. Ya, private sub CMD update click FRM update visible true. Artinya ketika kita mengklik tombol update, maka frame update akan muncul. Dan script yang ketiga adalah private sub CMD sembunyi. CMD sembunyi adalah sebuah nama dari tombol yang kita beri nama tadi yang ada di dalam frame penggantian data. Private sub CMD sembunyi klik FRM update visible false, maka frame update ini akan disembunyikan kembali. Mari kita lihat bagaimana fungsinya di dalam bentuk real. Nah, kita melihat form login kita dalam bentuk real. Kemudian di sini ada tombol update. Ketika kita klik, maka di sini kita akan melihat
sebuah frame yang merupakan area penggantian data. Jika tidak kita gunakan, maka kita klik sembunyi, maka frame penggantian data pun akan disembunyikan atau tidak akan ditampilkan. Baik, kita kembali ke Visual Basic untuk menuliskan script berikutnya. Baik, script berikutnya yang akan kita kopikan adalah script untuk mengaktifkan tombol masuk. CMD masuk seperti nama yang sudah kita berikan pada tombol ini. Kita akan kopikan scriptnya berdasarkan aktivasi per tombol. Supaya mudah kita melihat bagaimana script-script ini bekerja di dalam form login. Baik, kita kopikan. Kemudian kita masuk ke dalam form login dan dipastekan. Sedikit ada ulasan di sini. Ulasannya adalah, pertama kita akan melihat di sini ada private sub CMD masuk. Adalah sebuah tombol yang sudah kita buat dan diberi nama dengan CMD masuk. Jika TXT usernya adalah kosong, maka kemudian akan ada sebuah pesan dan pesannya adalah username masih kosong. Kemudian pernyataan yang kedua, juga jika TXT pass kosong, maka kemudian akan ada sebuah pesan password kosong. Nah, sekarang kita akan membahas atau mengulas sedikit konektivitas antara form login atau script yang ada di dalam form login dengan data login yang ada di dalam sheet login yang sudah kita tentukan tadi. Oleh karenanya, di dalam form loginnya kita buat sebuah deskripsi, misalkan adalah sheets login select. Itu artinya bahwa form login ini akan melakukan sebuah konfirmasi dengan data-data yang ada di dalam sheet logins ketika terjadi proses login oleh seseorang. Nah, baik, kita akan bahas bagaimana asumsinya. Yang pertama asumsinya adalah jika range F3, nah ini F3, jika range F3 benar atau true dan range F4 false salah, maka akan ada sebuah pesan username sudah betul tetapi passwordnya salah. Dan kemudian pernyataan yang kedua, jika range F4 berarti yang ini true and range F3 false salah, maka akan ada sebuah pesan password sudah betul tetapi username salah. Oke, pernyataan yang ketiga, jika range F3 yang ini berarti false and range F4 false, maka akan muncul sebuah pesan username dan password kedua-duanya salah, bung. Baik, untuk pernyataan yang keempat, jika range F3 betul dan range F4-nya betul, kemudian akan ada sebuah pesan login berhasil. Dan kalau login berhasil, maka form loginnya akan di hide, akan disembunyikan. Kemudian kita pilih sheet yang aktif setelah melakukan login, misalnya adalah sheet menu. Kemudian akan disusul oleh sebuah pesan dengan message selamat bekerja. Satu lagi script yang akan kita kopikan, di mana script ini berkaitan langsung dengan fungsi dari CMD masuk. Script ini dimaksudkan adalah untuk melakukan sinkronisasi data antara data yang diinput di dalam form login dengan data yang ada di dalam sheet login. Baik, kita akan kopikan scriptnya. Ini di copy, kemudian kita akan pastekan di bawahnya di sini. Nah, baik, kita akan jelaskan sedikit scriptnya seperti apa. Di sini tertuang private sub txt user change sheets login select range E3 sama dengan txt user. Artinya ketika kita mengetik
username di dalam text user, maka akan langsung tertuang di dalam sheet login di E3. Kemudian private subtext pass change sheet login select range E4, berarti yang ini sama dengan text pass. Jadi ketika kita menuliskan password di dalam text password, maka akan langsung tertuang di dalam sheet login ini. Nah, baru sheet login akan melakukan pendeteksian apakah username yang kita masukkan itu betul. Kalau betul, maka di dalam F3 ini akan muncul true seperti yang saya jelaskan di awal. Dan begitu pun dengan password. Jika password yang kita isi dengan benar, maka di dalam F4 ini akan muncul true. Baik, mari kita coba bagaimana script CMD masuk ini berfungsi di dalam form login kita. Kita masuk ke RunSub, kemudian diklik, dan mari kita ketik sebuah username dengan username yang salah, misalnya Jakarta. Kemudian klik masuk, di sini ada sebuah informasi password kosong. Kemudian kita isi password misalnya dengan kata Bandung, kemudian diklik masuk, maka akan ada sebuah informasi username dan password keduanya salah, Bung. Baik, kita akan isikan dengan user yang sesungguhnya. Di sini ditulis Baskara usernya, kemudian passwordnya adalah Banten. Baik, kita tulis usernya dulu dengan kata Baskara, kemudian di sininya kita isi dengan kata Apple misalnya untuk passwordnya. Baik, kita klik masuk. Di sini ada sebuah informasi username sudah betul, tetapi passwordnya salah. Baik, kita kebalikan. Passwordnya sekarang yang betul, misalnya Banten, kemudian username-nya misalnya Jakarta. Bagaimana kita melihat? Kita klik masuk. Di sini ada sebuah informasi, password sudah betul, tetapi username salah. Nah, sekarang mari kita ketik kedua-duanya dengan betul. Passwordnya adalah Banten, kemudian username-nya adalah Baskara. Sekarang kita klik masuk, login berhasil, oke. Kemudian di sini ada sebuah informasi selamat bekerja, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya bagaimana jika di dalam penulisan password? Nah, di area penulisan password ini yang dimunculkan bukan bentuk fonts, tetapi dalam bentuk lambang. Oke, kita kembali dulu ke jendela Visual Basic, ke bagian wilayah pengeditan layout design form login. Kemudian kita klik text box untuk passwordnya. Kemudian di dalam properties kita cari password charity. Nah, di sini kita misalnya ganti password charity-nya bukan dengan font, tetapi diisi dengan sebuah lambang, misalnya lambangnya bintang. Maka nanti yang akan muncul di dalam penulisan password bukan dalam bentuk font, tetapi dalam bentuk charity. Baik, sekarang mari kita lihat. Masuk ke RunSub, klik, dan kita akan coba isikan dengan data yang betul. Untuk username-nya adalah Baskara, kemudian untuk password-nya adalah Banten. Nah, kita melihat di sini bahwa password tidak dimunculkan dalam bentuk font, tetapi dimunculkan di dalam bentuk charity. Oke, masuk, login berhasil, kemudian selamat bekerja. Oke. Nah, satu lagi, bagaimana kalau kita setelah melakukan login, pesan yang muncul dalam bentuk gambar? Bagaimana cara kita membuatnya? Baik, kita masuk dulu ke view, kemudian Project Explorer, klik kanan, kita akan membuat sebuah form baru, insert, kemudian user form, kita atur dulu, diperlebar, nanti kita akan atur ulang. Jangan lupa user formnya kita beri nama, misalnya di sini dengan nama FRM image seperti ini ya. Dan di captionnya kita beri nama dengan selamat bekerja. Oke. Setelah itu kita masuk kembali ke dalam toolbox.
kita akan buat sebuah frame image. Cari sebuah tool dengan nama image, kemudian kita buat frame image-nya di dalam user form ini, lebarnya sesuai dengan selera Anda, silakan bagaimana Anda membuatnya. Kemudian kita masuk ke bagian properties, cari di sana dengan picture, kemudian klik, dan di sini kita dipinta untuk mencari sebuah gambar dalam folder tertentu. Dan saya sudah siapkan gambarnya ini dengan nama top. Kita pilih, kemudian di open. Nah, secara otomatis gambar masuk ke dalam frame image yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita atur gambarnya supaya pas dengan frame image yang sudah kita buat. Masuk ke properties, cari picture size mode, kemudian diklik di sini dan pilih picture size mode stretch. Ketika kita klik, maka gambar akan secara otomatis menyesuaikan diri dengan panjang, lebar atau lebar dan tingginya dari frame image yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita atur user formnya agar dimensinya sama dengan layer image yang kita buat seperti ini. Kemudian bawahnya kita tarik ke atas. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke bagian user formnya ya. Klik view, kemudian project explorer, dan selanjutnya kita pilih from login, klik dua kali. Kita akan melihat sebuah layout desain dari form login, klik lagi dua kali, dan kita masuk ke bagian CMD masuk, dan lihat di pesan yang paling ujung setelah kita melakukan login, di sini ada message selamat bekerja. Nah, ini kita ganti dengan FRM image adalah sebuah frame yang kita buat tadi di dalam frame image, kemudian show. Oke, mari kita coba bagaimana image ini bisa muncul setelah kita melakukan login. Baik, kita masuk ke bagian ransap, diklik, kemudian kita isikan password yang betul. Di sini adalah Baskara, kemudian passwordnya adalah Banten. Baik, kita klik masuk, login berhasil, dan kita melihat di sini ada sebuah tampilan gambar dengan pesan selamat. Thank you.